Beginilah alat-alat panah yang dipakai oleh atlet ini. Busurnya tanpa alat bantu tambahan. Anak panahnya dibuat sendiri. Bobot anak panah ini 20 gram dengan kelurusan dan keseimbangan yang akurat. Panjang anak panah disesuaikan dengan rentang tangan sang atlet. Butuh feeling yang tepat untuk menggunakan panah jenis ini. Makanya olahraga panahan jenis ini bisa dimainkan di berbagai umur dan gender. Kuda-kuda yang dipakai adalah kuda terlatih, mampu beradaptasi cepat dengan penunggangnya. Seluruh kuda disiapkan panitia. Peserta dan kuda diberi waktu 2 hari untuk saling kenal. Kuda jenis panahan ini adalah kuda yang paling pintar. Mereka mampu membaca keinginan penunggangnya tanpa memakai tali kendali. Pertandingan sendiri memiliki 3 kelas. Kelas single target, double target, dan 5 target. Setelah menunggu aba-aba, kemudian peserta memacu kudanya. Waktu hitung ketika melewati bendera star yang terangkat. Untuk kelas single dan double target, waktu diperlukan 14 detik. Jika terlewati akan didiskualifikasi. Jika kurang, sisa waktu ditambahkan dengan poin target. Untuk 5 target, diberikan waktu 28 detik. Posisi badan ketika memanah adalah tegak, gunanya untuk mengurangi goncangan. Pemanah harus mampu mencabut, memasang, dan mengarahkan anak panah tanpa melihat. Seluruh gerakan harus selaras dengan gerak tubuh kuda. Anak panah dilepas sebelum pemanah sejajar dengan target atau setelah melewati target. Hal ini butuh kelenturan pinggang berputar 180 derajat sangat penting. Si horseback archery ini diikuti oleh 16 pemanah berkuda dari 2 negara. Ini dalam rangka untuk kita melakukan persiapan turnamen internasional baik di Korea, di Turki maupun di Hungaria pada tahun 2018 ini. Kuda gitu. Oh, kesulitannya sebab tentulah macam kudanya kalau kencang, perlu kudanya laju, perlu dibalancekan badannya pada masa yang sama, harus melihat sasaran, menenang sasaran dan juga melepaskan anak panah pada sasaran. Maka ini memerlukan semua koordinasi tubuh badan dan juga gerak hati yang cukup kuat dan juga badan yang sehat untuk melaksanakan aktiviti ini. Orang Minang yang terbiasa melihat olahraga pacu kuda bingung melihat olahraga panah berkuda ini. Banyak masyarakat yang mengatakan ini sangat menarik karena belum pernah melihat orang memanah di atas kuda, apalagi dengan ukuran target yang tidak terlalu besar. Panitia berharap olahraga ini menarik minat berbagai kalangan. Dari Payakumbuh, Yaskur Jamhur, iNews melaporkan.